Halo teman-teman, salam bahagia, salam sukses untuk teman-teman semua ya. Hari ini saya mau bikin kue lagi viral nih ya, gorengan lagi viral namanya Odading Mang Oleh. Tapi hari ini saya mau bikin Odading ala Eni Tangerang. Oke, tapi di sini saya mau memakai mixer MX100 ya, yang warnanya biasanya warna hitam, sekarang ada warna merah dan warna pink, sama aja ya. Kegunaannya sama aja semua, tetap dia ada garansinya 1 tahun. Nih, ini untuk mixer telur, untuk mixer kue kering, dan untuk bikin bakpao. Semuanya ada lengkap, garansinya tetap ada 1 tahun ya. Sama aja sama yang hitam. Ini tempat taruh kuning telur. Kita mau aduannya pakai ini juga bisa. Spatulanya ya, ini spatula. Sekarang saya mau pakai ini. Kayak ini mau saya cuci sebentar karena ini belum dicuci. Tempatnya sudah saya cuci ya. Saya masukkan di sini tepung terigu pro tinggi atau cakra 1/2 kilo 500 gram. 1/2 kilo 500 gram. Gisnya ini permipan 1 sendok makan. Ini soda kue 1 sendok teh. Telur saya pakai 1 biji. Di sini saya memakai garam cap segitiga emas 1/3 sendok teh, yang gampang kita dapatkan di pasar-pasar tradisional ya, yang terdekat. Gula cap segitiga emas juga saya masukkan 100 gram. Semua saya masukkan jadi satu. Sini saya tambahkan susu lebih kurang, susu kental manis lebih kurang 3 sendok makan. 2 saset juga boleh, nggak pakai susu juga boleh, di skip. Air hangat saya masukkan di sini lebih kurang 300 ml, lebih kurang ya. Langsung aja kita masukkan. Nah, teman-teman yang mau membeli produk Mitoshiba dan Dreblon, langsung aja sama Olivia ya. Semuanya ada. Ini langsung saya tutup. Vanilinya lupa. Saya masukkan vanili cair lebih kurang 1 sendok teh. Oke. Saya tutup. Sekarang saya putar, mau di mix. Kita pakai yang nomor 10 aja deh. Kita pakai cepatan 10 ya. Ini bagus banget, cantik. Kita bisa pilih warna. Mau merah tua boleh. Dan ini pink dan warna hitam ininya ya. Ini kita mix selama 15 menit ya. Nah, ini teman-teman ya. Saya mau kasih mentega. Kita udah mix selama 8 menit. Ini saya mau tambah mentega lebih kurang 1 sendok makan aja. Ini enggak usah semua. Ini ada 50 ml ya. 50 gram. Kalau 50 ml 1 sendok makan tadi, ini saya kasih ini di sini 100 gram. Ini saya masukkan tuh 50 gram aja sudah cukup. Langsung aja kita mix lagi. Kasih 10 menit lagi kita mix. Kasih rata ya. Tapi ini airnya tadi ya, lebih kurang 250 ml. Tadi saya lupa, bukan 300 ml air hangat. Jadi air hangatnya 250 ml sudah cukup dengan tepung 500 gram. Tapi tepung terigunya cap cakra ya. Nah, sekarang sudah 15 menit, kita turunkan speednya. Nggak usah kita keluarkan dulu dari tempatnya, ya. Nggak usah keluarkan dulu, kita biarin dulu, kasih dia kembang selama 30 menit sampai dia kembang lah ya. Kita tutup dulu pakai kain, biar kasih dia ngembang dulu. Oke, ini sudah kembang 2 kali lipat dan saya tuang ke ini tempat alasnya ya, lebih gampang kita mau bikin. Kita kasih kembang 2-3 jam juga boleh, nggak masalah. Yang penting dia kembang, tapi memang adonannya memang lembut begini harusnya.
kalau kita bikin odading itu ya, dia nggak luput dari hampir sama dia sama itu kue bantal. Nah, karena ini bahasa Sunda, jadi katanya odading ya. Odading Mang Ole itu lagi viral sekarang. Jadi ini udah begini aja, nggak saya ini ya, nggak diulen-ulen lagi, udah nggak masalah, karena sudah lembut banget, dan lembut banget ini begini nah, ya kan, lembut banget. Ini begini tinggal digoreng. Kita mau bikin taruh isi juga boleh ya teman-teman ya. Nah, ini kita rapiin dulu. Kita rapiin. Kalau dirapiin kan gampang motongnya ya. Tetap bawahnya dikasih tepung ya, biar nggak lengket, gampang ambilnya. Ini saya hidupin kompor. Saya memakai pan gravel yang ukuran 32 cm ini ya, yang dilengkapi dengan tutup. Dan saya memakai minyak cap segitiga emas. Saya tuang secukupnya. Nah, sekarang saya mau pakai minyak cap segitiga emas. Tadi itu nggak saya tuang, masih kurang. Kita tambahkan lagi secukupnya ya. Ini kita belah ya, tergantung teman-teman mau seberapa besar. Ya, saya mau masukkan minyaknya sudah panas. Panasnya cuma sedikit ya, gak masalah, kita masukin panasnya cuma sedikit gak masalah. Ini dia biar bola balik sendiri ya, nanti dia bisa balik sendiri dia. Tuh kelihatan, menul-menul ya. Baru masuk aja udah menul-menul. Nah lihat ya, menul-menul sekali. Tadi saya waktu mau goreng ditarik-tarik dulu kasih dia panjang sedikit. Nyatanya juga gak panjang ya. Menul-menul, pendek-pendek, gendut-gendut, sama seperti Annie juga gendut-gendut, pendek begini. Nah, lihat tuh nah, gendut-gendut banget. Inilah odading. Odadingnya Mang Oleh sampai ke Tangerang. Teman-teman gak usah jauh-jauh makannya ya, bikin sendiri aja. Jadi gak usah ngantri-ngantri sampai 2 jam, 3 jam. Aduh, bikin aja sendiri. Ini saya bikin yang versi gampang dan cepat. Gak usah pakai menginap-inap malam-malam. Langsung bikin aja, langsung jadi 2-3 jam sudah bisa bikin. Kita angkat ya. Ini sudah mateng, sudah menul-menul sekali. Nah, sampai merkah-merkah begini. Nah, lihat saking kembangnya. Lihat tuh, kembang lembut. Mantap deh teman-teman. Kita nggak usah sampai ke jauh-jauh ngantri-ngantri. Oke kan? Bikin aja sendiri. Setengah kilo dapatnya banyak. Banyak sekali. Ini saya tarik-tarik begini ya. Kita goreng sampai selesai semuanya ya teman-teman ya. Ini kan pendek-pendek. Nah, saya kasih tepung. Biar nggak lengket, saya tarik deh. Biar manjang dikit. Saya mau isi keju mozzarella ya. Makanya ini dibilang odading ala Annie Tangerang. Jadi ini kita bikin sampai selesai dulu, api matiin, kita bikin sampai selesai dulu. Ini request anak-anak ya, kasih mak kasih keju mozzarella. Oke banget kan? Nah, odading keju mozzarella kita bikin sampai selesai. Ini dah, sudah diisi, sudah
dapat 5 biji aja yang ada kejunya. Teman-teman terserah ya, mau dikasih isi apa. Mau kasih coklat juga boleh, mau kasih kelapa juga boleh. Tergantung selera masing-masing. Ini requestnya Alex sama kameramen. Kasih keju mozzarella. Nah, ini tadi cepetnya kurang kenceng, jadi meleleh dia ya, odading meleleh. Ini namanya odading meleleh. Lihat, pecah. Ini pecah dan meleleh. Kelihatan ya. Kalau kita tutupnya kenceng, nggak meleleh. Ini sudah. Gorengnya jangan api besar ya. Nah, kelihatan meleleh. Kalau ngelemnya itu mau kasih air sedikit samping-sampingnya, baru bisa dia nggak bocor ya. Kalau kita mau kasih isi ya, ditaruh langsung dikuas pakai air sedikit, pakai kuas ya. Pakai kuas langsung tempel, dia baru nempel. Kalau nggak dia gini meleleh. Jadi ini odading Eni Tanggrang meleleh. Nah, meleleh semua. Oke banget ini loh, enak banget. Halo semua, hari ini aku mau cobain lagi nih. Namanya apa, Mah? Odading Mang Oleh yang lagi viral ini. Oh, ini yang lagi viral di Instagram itu ya. Ya rasanya banget ya. Ini buka dulu ya. Tek. Wah, isinya padat ya. Mantap banget nih. Kayaknya enak banget ini. Kita langsung coba dulu. Makan. Panas nih. Masih rada-rada berasap dikit ya. Langsung makan. Dalamnya lembut banget. Enak banget dalamnya, kayak apa ya? Selembut donat kentang dalamnya. Empuk parah. Ini empuk banget. Tuh ya. Dia ngembang lagi. Kembang kempis tuh ya. Dia ngembang lagi nih, benar-benar enak. Wow banget. Lembut banget luarnya. Sedikit garing ya. Enak. Abis makan itu jadi Iron Man ya? Oh iya, jadi Iron Man nanti nih. Parah ini, nggak kalah enaknya ya sama buatan-buatan yang itu, buatannya Mang Oleh atau yang di jalan-jalan gitu jualannya. Ini pokoknya enak banget deh, serius. Empuk, terus dia kayak squishy ya. Diginin, naik lagi. Mantap banget, oke? Kita langsung cobain yang satu lagi nih. Oke, sini langsung cobain yang ada isiannya ya. Yang ada isian mozzarellanya. Buka. Wah, tuh ya berasap. Gile, masih panas ini. Wah. Jatuh nih. Kali, langsung aja gulung ya. Langsung gulung. Ya, kalau makan mozzarella tuh nggak mungkin kalau nggak narik gitu. Oke, kita taruh dulu. Langsung makan. Ini masih rada-rada panas ya. Langsung makan aja. Jorok banget ya makannya ya. Emang jorok. Ini kalau setiap hari ya makan enak-enak kayak gini, ditambah lagi ini lagi apa ya, terbang online, kuliah kan online ya, terus sering makan makanan beginian, perut pun maju ya, bingung gitu. Emang udah maju. Iya, makin maju sekarang. Mantap banget kan. Terakhir deh. Taruh ya. Terakhir nih. Enak banget. Sensasi lembut dicampur sama rasa mozzarellanya itu ya. Pas banget. Mantep. Minum dulu ya.
Oke, kita udahin dulu aja videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini ya. See you in the next video, guys. Bye-bye. Do.